Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ni, saya nak tunjukkan satu lagi cara untuk merekod buku tunai pembayaran, yang mana kalau video sebelum ni, amount ni kita ambil sahaja terus nilai dalam PV dan kita akan bawa kenaan bank ni ke bawah. Tapi sekarang, saya tak nak asingkan dia, saya akan campurkan terus 50 sen di dekat dalam ni. RM4.30 ni dah tak wujud. Sebabnya kita dah pecahkan dia ke dalam ni. Okay, pertama sekali kita cuba tambahkan. Sepatutnya dia akan jadi sama. Awak tekan calculator. Nilai dia akan jadi 36810.15. Okay, ini nilai kalau awak tambah ke semua nilai dalam PV dan juga kenaan bank di bawah ni. Sekarang ni saya tak nak, saya pecahkan dia. Saya nak padam. Saya tunjuk satu lagi kaedah. Okey, kaedah tu saya tak nak buang masa. Kita gunakan urus niaga yang sedia ada. Saya hanya akan ubah amount ni sahaja. Amount, asalnya ini dalam PV, RM202.20. Kita akan tambahkan 50 sen, yang mana dia akan jadi RM202.70. RM202 tadi. Okey, saya buat sini sebab Excel ni dia pelik sikit. Okey, RM202.20 kita tambah dengan 5%, dia akan jadi RM202.70. 3683.00, kalau kita tambah 5%, dia akan jadi tambah 5% lah hujung tu. Yang ni dia akan jadi 9%. Dia akan jadi 50%. Okey, teruskan sampai sini. Macam tu juga dengan item-item yang di-charge sebanyak 10 sen pun sama juga. Kita kena tambahkan dia. Dia akan bertambah. Nak tengok nilai dia sama ke tidak? Yang ni yang asal tadi, yang bawah tadi. Kalau kita cuba campurkan. Nilainya masih sama. Jadi awak boleh nak buat macam ni. Gabungkan sama ada 50 sen ni dekat dalam ni terus. Ataupun kamu nak asingkan letak dekat bawah. Okey, dalam exam dia boleh keluar dua-dua cara. Dia boleh keluar kedua-dua kaedah. Jadi awak kena tahu kedua-dua kaedah ni. Jadi ini saja cara untuk merekod buku tunai pembayaran yang kita menggabungkan cash bank sekali dekat dalam amount. Terima kasih. Bye-bye.